Via Studio. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ala haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba. Alhamdulillah. Kita sama-sama panjatkan syukur kehadratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk kita menyambung semula kuliah pengajian kitab kita, iaitu kitab Risalatu Tauhid dan juga kitab Minhajul Abidin, yang moga-moga dengan pengajian ini akan mengukuhkan lagi keyakinan dan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan membersihkan akan segala hati-hati kita daripada sifat-sifat mazmumah dan terserlahlah akan sifat-sifat mahmudah. Dan dengan itulah kita menjadi layak menjadi tetamunya Allah nanti di dalam syurganya pada hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengasas ataupun mudir, yakni Ustaz Jafri dan seluruh saf kepimpinannya yang ahli jawatan kuasanya yang menjayakan segala program-program ilmiah di tempat ini yang penuh barakah dan kemuliaan ini, dan yang amat-amat disanjungi pada para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampai dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, adik-adik, tahfiz, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung kitab kita Risalatu Tauhid dulu, yakni di berhenti di mana? Muka surat 21 20 20 ke 21? Oh, upacara tu. Ha, 21 kan? Ancak dan sebagainya tu. Ya, situ kan? Baik. Muka kitab Jawi Lama pada muka surat 21. Apa kita baca atas sikit lah. Ha, tiba-tiba ancak je apa benda ni kan. Ha, kita ambil kat perenggan kedua tu. Qala al muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, walhasil apakala dikata wajib bagi Tuhan bersifat wahdaniyah, maka ternafilah kam-kam yang lima itu, iaitu ternafi kam mutasil dan munfasil pada zat, kam mutasil dan munfasil pada sifat, dan kam munfasil pada perbuatan. Yang ni bicaranya selepas ini bicaranya dalam sifat wahdaniyah. Kita mengaji, ingat tak? Saya lama tak datang ya, saya rasa. Kan? Oh, kerap ponteng ustaz ni. Jadi lama dah ni. Kita mengaji hari tu last sifat wahdaniyah. Kemudian Tok Syekh ni, pengarang kitab kita ni, guru kita lah, menerangkan pada kita lima kam. Istilah dia lah. Tapi nak memberi maknanya, lima benda yang dirad atau ditolak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tak layak kita nak kata ke Allah gitu. Lima benda tu. Apa dia?
yang berhubung dan yang bercerai dari segi zat Allah. Zat Allah tidak berhubung, berpisah pun tidak. Begitu jugalah sifatnya pun begitu, tidak berhubung dan tidak berpisah. Dan yang terakhir, dari sudut perbuatannya Allah, kan? Perbuatan Allah tidaklah berpisah. Itu saya cerita tu ringkas saja. Tapi yang dihuraikan sebenar, yang kita dah lepas mengaji itu, jadi tak nak nak hurai lagi, panjang lebar nanti. Jadi ingat balik je, buka balik nota lama, lepas tu baca balik. Tak faham, boleh tanya dengan kawan-kawan masing-masing balik. Itu dipanggil muzakarah. Kalau orang mengaji pondok ni, malam-malam sebelum tidur tu, selalunya mereka buat halaqah. Halaqah ni maknanya bulatan. Kemudian mereka bermuzakarah. Muzakarah ni maksudnya bincang balik apa yang guru ajar. Kadang-kadang ada kawan ni dia cepat sikit, ada kawan ni dia slow sikit. Jadi pakat bantu sama-sama. Dia pun ni terang balik, dia ni dengar balik. Oh gitu, betul-betul. Oh yang tu, dia ingat macam tu. Tu namanya muzakarah. Tapi muzakarah jangan buat lama-lama. Jangan lebih daripada sejam. Sebab kalau lebih dia jadi muzakarut. Dia dah mula masuk sembang benda lain. Sebab kami di pondok macam tu lah. Mula-mula you semangat baca kitab, lepas tu kona buat lain. Tu dia. Jadi ingat baliklah. Sebab guru bila dah habis baca bahagian tu, dia tak ulang dah. Jadi kitalah kena ulang balik, ulang kaji. Baik. Jadi dia kata walhasil, walhasil maknanya kesimpulannya lah. Apakala dikata wajib bagi Tuhan bersifat wahdaniyah. Maksudnya kata hasilnya terbuktilah Allah Ta'ala itu memang bersifat wahdaniyah. Apa tu wahdaniyah? Keesaan. Maknanya tunggal. Allah tu tidak berduaan. Tak kira dari segi zatnya, sifatnya atau perbuatannya. Maka ternafilah kam-kam yang lima itu. Maka lima kam yang kita mengaji itu semua ternafi. Ternafi ni maknanya tertolak. Kita tak, kita belajar tu tujuan untuk tolak, bukan belajar untuk pegang. Belajar untuk tolak. Gitu. Macam contohlah kita belajar bab arak, bukan suruh minum arak, tapi suruh kenal arak tu apa dia, untuk kita tolak dia. Untuk kita jangan terpedaya pergi minum dia. Macam tu. Tujuan belajar tu sama juga belajar lima kam ni, bukan suruh pegang ke Allah, tapi untuk suruh tolak daripada Allah Ta'ala. Allah tak layak dengan lima kam yang kita mengaji itu. Yang lima itu, iaitu ternafi kam muttasil dan munfasil pada zat Allah. Dua dah situ, kam muttasil, munfasil pada zat Allah. Kemudian ternafi lagi kam muttasil dan munfasil pada sifat Allah. Lagi dua, jadi empat dah. Dan yang terakhir, kam munfasil pada perbuatan Allah. Jadi jumlahnya semua lima. Itu sebab disebut lima kam. Okey, baik. Kalau ada lagi yang tak jelas dan tak faham, nanti boleh tanyalah. Saya cuba terangkan lagi sampai betul-betul kita faham. Sebab kita ni biar belajar sekali jalan, sekali faham. Sebab kita kuliah ni dahlah sebulan sekali je, kan? Jadi sayang kalau dah khatam kitab tapi tak faham lagi, rugilah. Biar sekali khatam tu boleh jadi ustaz-ustazah dah. Jadi kalau saya tak datang boleh ganti. Kan? Maka dengan kenyataan yang di atas ini, mana atas ni yang tadilah, zahirlah tiada zat yang lain, sifat yang lain dan perbuatan yang lain menyamai dengan zat, sifat dan perbuatan Tuhan. Baca pelan-pelan bagi faham elok-elok. Maka bila kita dah faham betul-betul sifat wahdaniyah ni, maka pegangan hati kita zahirlah jelas. Makna zahir tu maknanya jelas, telah terjelaslah di hati kita bahawa tak ada yang lain zatnya, sifat atau perbuatan itu sama dengan zat dan sifat perbuatan Allah. Tak ada siapa zatnya sama dengan Allah, tak ada siapa sifatnya sama dengan Allah, dan tak ada siapa perbuatannya sama dengan Allah. Malah bukan sakat tak sama, paling rendahlah kita ni makhluk. Zat kita paling lekeh, paling cacat, paling lemah, paling hina. Sifat kita paling terburuk, paling terhina, paling semua lah. Yang tak elok-tak elok buh kat kita.
Perbuatan kita, perbuatan yang sangat lekeh, lemah, tak elok dan sebagainya. Adapun Allah Ta'ala, zat yang termulia, zat yang terbaik, zat yang maha sempurna. Sifat Allah, sifat yang terbaik, sifat yang termulia, sifat yang semualah yang elok-elok. Dan perbuatan Allah, perbuatan yang paling sempurna, yang tidak ada cacat celanya. Baru kita jelas gitu, baru kita dapat membezakan kedudukan kita makhluk dengan Tuhan. Begitu. Okey. Yang demikian, dia kata, tertolaklah segala kepercayaan-kepercayaan yang membawa kepada menyengutukan Tuhan. Bila kita faham elok-elok sifat wadahniyah ni, jelas elok-elok, maka takkan terlahir atau terlintas di hati kita untuk menyengutukan Allah. Menyengutu tu maksudnya mensyirikkan Allah. Maksud mensyirik pula menyamakan Allah dengan sesuatu yang lain. Ini sebab pentingnya mengaji akidah. Ini sebab pentingnya mengaji tauhid. Ayah-ayah, ibu yang dirahmati Allah sekalian, siapa yang mula mengaji kitab ni dengan saya daripada awal dulu, entah berapa tahun bila, kita tak ingat dah, 2 tahun lepas ke apa, lama dulu daripada kita mula buka kitab sampailah saat ini, cuba cek balik, fikir balik, pasti ada perubahan keyakinan kita. Betul tak betul? Kita akan bertambah yakin, bertambah percaya dengan Allah Ta'ala. Makin kuat hubungan kita dengan Allah. Itu fungsinya mengaji akidah ni. Kita dah tak, orang cakap apa, dah tak kurang bergantung harap dengan makhluk. Tapi pergantungan harap kita kuat kepada Allah. Itu fungsi akidah, fungsi ilmu tauhid. Tapi siapa yang tak mengaji ilmu ni, dia terdedah dengan risiko bahaya. Terdedah sebab apa? Sebab hati dia silap-silap akan bergantung harap dengan makhluk. Ni musim-musim pilihan raya kan? Kita boleh tengok macam-macam PL, macam-macam perangai. Nah, ada kan, dia dah biasa bertanding kawasan tersebut, tiba-tiba nama dia tak naik. Mungkin sebab bukan geng dia. Jadi dia, nama dia tak dipilih, ambil orang lain. Dia punya follower, dia punya pengikut terlampau taksub sampai menangis-nangis. Padahal bukan kawan tu mati pun, cuma tak tanding je. Nah, sampai kata kita akan boikot undi, kita tak akan sokong. Nah, cabut habis bendera. Tutup habis dia punya pusat lah, hapus semua. Kita tengok pelik manusia ni. Dengan Rasulullah tak pula macam tu. Betul tak? Dengan manusia entah siapa-siapa, bukan adik-beradik dia, dan dia sanjung-sanjung sangat tokoh tu, padahal tokoh tu dah kaya raya, yang dia miskin papa kedana. Betul tak betul? Punca apa jadi macam ni? Bukan saya nak kempen ni. Bukan saya nak cerita bab pilihan raya sebenarnya. Tapi saya nak fahamkan, itulah sebab bila manusia tak mengaji akidah. Nampak? Dia akan jadi taksub dengan makhluk. Taksub dengan satu tokoh. Dengan manusia. Sampai teruja sangat dia dengan orang tu. Sampai cakap tu, Allah, takut kita dengar. Dan kami takkan, kami nak dia juga. Siap sebut, hidup Datuk Seri, hidup Datuk Seri lah. Kalau esok kawan tu mati macam? Kata, mati Datuk Seri. Yang tu pula. Kata, ni sebab apa jadi macam tu? Sebab apa? Sebab ni akidah dia. Akidah dia bermasalah. Yang kita takut, kalau zahirnya macam tu saja tak apa, tapi takut sampai ke hati. Kalau sampai ke hati, na'uzubillah, kapilah dia. Sebab dia sampai tergantung harap dengan orang tu sampai ke hati dia, bukan lagi ke Allah dah. Tu kita takut. Sampai kadang-kadang ada orang keluar perkataan, pemimpin lain, orang lain takkan boleh buat macam dia, dia seorang je yang terbaik. Habis masalah besar tu. Masalah besar. Seram kita dengar. Orang tak mengaji nampak biasa je. Dia kata, dah apa salahnya ustaz, dia cakap gitu. Bukan salah pun. Tu kata orang tak mengaji. Kalau orang mengaji dia kata, ish,
berat cakap gini. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Allah kata, Allah tanya, kul, katakanlah wahai Muhammad, adakah sama orang yang mengaji dengan orang tidak mengaji? Sama ke? Ha, tak sama. Orang mengaji dia nampak lain pemikiran dia, fikrah dia lain. Orang tak mengaji, pemikiran dia lain, fikrah dia lain. Orang dah mengaji, pemikiran dia apa? Ke arah akhirat, keuntungan-keuntungan akhirat yang dia nak. Dia akan pilih pemimpin yang boleh bantu akhirat dia, bantu Islam dia, agama dia. Tapi kalau orang yang tidak mengaji, fikrahnya keduniaan, dia akan fikir mana pemimpin nak bagi janji minyak turun. Bukan, bukan saya tak sokong minyak turun, saya pun sonok kalau minyak turun, tapi bukan semata-mata tu yang kita nak. Nah, kita bukan sakat nak minyak turun, kita nak maksiat turun. Apa guna minyak turun maksiat tak turun? Ha, orang yang berfikiran dunia, dia akan ke arah situ. Dia akan ke arah apa-apa semua aspek dia fikir dunia, dunia, dunia. Ha, dia akan fikir ada untung dunia tak dengan dia kalau dia pilih pemimpin ni. Ha. Ha, sebab apa? Sebab dia nak projek, dia nak itu. Ha, ni berat. Ha, ni masalah sebenarnya berpunca daripada masalah keyakinan dan kepercayaan diri dia dengan Tuhan dia. Dia dah semakin jauh dengan Tuhan dia. Ha, ni. Sehingga kita takut dia terlampau taksub dengan seseorang, sehingga seolah-olah macam Tuhan dah orang tu bagi dia. Itu kalau dia masuk dalam kubur, malaikat tanya, marabbuka, Datuk Seri, dia jawab. Ha, kalau tu jadi, Allah, makbar, habis lah. Aduh, makbar. Baik. Kita sambung. Kepada menyekutukan Tuhan, nampak? Jadi bila kita ini kita belajar akidah, kita yakin, kita mengaji sifat wahdaniyah ni, kita jelas dan faham, maka menyelamatkan kita daripada menyekutukan Tuhan. Menyekutu ni maksudnya mensamakan Tuhan. Macam mana kita yakin dengan Allah, kita yakin dengan makhluk pun macam tu juga. Ha, itu sekutu namanya. Tak boleh. Buang terus keyakinan pada makhluk, yakin pada Allah. Ha, dengan makhluk ni lebih kurang dah lah. Ha, gitu-gitu sudah lah macam tu. Ha, Allah mesti tak boleh disama-samakan dengan yang lain. Ha, dia, contoh macam kita kata, dia menganggap duit ringgit tu macam nyawa. Ui, kalau tak ada duit mampus kita, oh, dia kata gitu. Hati-hati cakap tu. Sebab bila dia kata tak ada duit mampus, seolah-olah duit itu memberi nyawa pada dia. Bila tak ada duit, dia tak ada nyawa, menyebabkan dia mampus, mati. Ha, seolah-olah duit akan jadi Tuhan bagi dia. Itulah namanya berhala di zaman moden. Ha, zaman dulu Al-Lata, Al-Uzza, Manat, orang kafir Quraisy sembah. Ha, nah, zaman sekarang orang sembah ringgit Malaysia. Ha, nah, sayang sangat dengan duit. Nah, rasa bergantung harap dengan duit. Kalau tak ada duit, rasa macam hidup ni tak sempurna. Padahal tak ada iman, hidup tu tak sempurna. Ha, itu. Nah, maka hati-hati. Bagaimana yang berlaku di sisi satu bangsa? Ha, dia kata siapa? Kitalah bangsa tu, Melayu. Di dalam dunia ini ada mempunyai adat dan kepercayaan yang karut. Ha, disebabkan lemah akidahnya, lemah imannya, maka mereka itu ada adat-adat yang karut marut, sehingga membawa rosak imannya. Nampak jaga. Kadang-kadang kepercayaan, adat kepercayaan yang sampai boleh merosakkan iman, merosakkan keyakinan dan kepercayaan dia, bukan lagi pada Allah tapi pada sesuatu, pada makhluk. Ha, kerana kepercayaan itu membawa menyekutukan Tuhan dengan yang lain. Ha, dia masuk nak kencing tepi highway, tak tahan, tak dan jumpa R&R, jalan jam, tepi turun kereta pergi masuk celah semak tu. Masuk tu tak salah nak kencing pun, tapi dia pergi, assalamualaikum tok, anak cucu tompang kencing ya, dia kata. Mujur tok tu tak jawab, bila pula hang jadi cucu aku? Nah, siapa ajar tu? Siapa ajar? Ha, ambil mana? Kitab mana? Ulama mana ajar suruh sebut macam tu? Ha, seolah-olah dia percaya ada macam ada satu dewa atau ada satu makhluk
yang menjaga kawasan tu. Hai, apa benda ni? Ngarut-ngarut ni. Ha. Patu jaga-jaga. Ha, kepercayaan yang pelik-pelik. Ya. Ha, dia kata gantung kuda laut belakang pintu, pencuri tak boleh masuk. Ha, saya jawab tak kata kuda laut, kuda lumba gantung belakang pintu. Dengan kuda dengan pintu hilang. Ada pula ngarut semua ni, ngarut. Atau ada lagi percayaan kalau kucing hitam langkah mayat, bangun balik mayat. Dah kalau macam tu sonoklah kita. Ayah kita meninggal, ambil kucing suruh langkah, hidup balik ayah kita. Nak? Ah, ni semua mengarut-ngarut. Ha. Nak? Ha, itu. Ha, tu hati-hati sebab membawa kepada kepercayaan yang bukan-bukan. Nah, membawa rosak imannya kerana kepercayaan itu membawa menyekutukan Tuhan dengan yang lain. Ha, kadang-kadang dia cakap gini di sembangan jiran dia kan. Ha, masa depan aku cerah dah, senang dah hidup aku. Ha, kawan dia pun tanya, awak? Tak lah, anak aku 4-4 orang ngaji universiti. Ha, pah ni kerja sedak-sedak, gaji sedak, aku senang. Ha, dia kata. Walaupun cakapnya bersahaja, tetapi telah rosak imannya. Ha, telah rosak iman. Kalau dia yakin 100% dengan sebab universiti itu cerah masa depan, bukan sekadar rosak iman, kafir terus. Ha, pecah terus akidah dia. Ha, sebab apa? Sebab dia meletakkan keyakinan universiti cerah masa depan. Siapa ajar? Universiti tak boleh jamin siapa-siapa sebab universiti bukan Tuhan. Yang boleh menjamin kita Tuhan. Dan apa pergi masuk universiti? Itu asal usaha kita saja. Ha, boleh jadi usaha kita berjaya, boleh jadi usaha kita gagal. Itu saja. Macam kita meniaga lah. Belum tentu setiap orang yang berniaga pasti kaya. Belum. Niaga tu usaha saja. Boleh jadi untung, boleh jadi rugi. Ha, itu. Sebab tu kita apa kita buat usaha saja. Tetapi yang menentukan bukan kita, bukan siapa-siapa. Allah pegang situ kemah-kemah. Ha. Kalau tak mengaji ni Allah rosak iman. Budak-budak universiti, budak mahasiswa. Dia yakin dengan sebab dia belajar tekun, dia hafal nota, dia yakin jawab exam lagi semua dia boleh jawab. Dia yakin dia akan skor A. Dia yakin dia akan dapat apa nama? Anugerah cemerlang, dapat pointer tinggi. Sebab apa? Sebab dia pandang usaha dia boleh mengubah nasib dia. Oh, ni bahaya. Ha, kita usaha-usaha je. Sebab tu kita diajar, ya, usaha, belajar, baca buku, kemudian doa sebelum masuk langkah dewan exam. Ya Allah, permudahkanlah urusanku, ya Allah. Sebab apa? Nak ajar supaya bergantung dengan Allah, bukan bergantung dengan diri sendiri. Allah boleh buat, memang mengaji rajin, belajar, malam sebelum exam tu rebus terus nota tu, buat minum. Memang masa tu ingat kawan tanya semua boleh jawab. Tapi kalau Allah nak buat masa tengah exam tu, Allah buat otak jam tiba-tiba. Blur tu kuih. Tak payah kata nak jawab, tulis nama sendiri tak ingat dah. Macam mana ni? Kalut. Ha, kalut. Allah boleh buat. Allah boleh buat. Ha. Saya pernah jadi imam tapi kat RNR lah. Tiba-tiba suratul falak saya lupa. Ha, jangan gelakkan saya. Nah, tak apa saja gurau. Suratul falak, padahal suratul falak ni surah simple je, surah tiga kul yang biasa kita baca. Sebab saya rasa dalam hati confident sangat surah tiga kul. Ah, senang aja. Tiba-tiba Allah buat tak ingat. Kul a'udzu birabbil falaq. Betul tak ingat? Oh, sudah. Ulang balik. Kul a'udzu birabbil falaq. Yang satu makmum belakang pun tolonglah sambung. Tapi ingat, makmum belakang ingat, oh, ustaz dia ada faham makna ni. Tu dia ulang banyak kali ni. Padahal kita kelang kabut peluh dah ni. Apa ayat ni? Kan? Ha. Jangan awak main. Ada seorang ulama surah Fatihah sangkut. Ada? Ha, saya tak nak sebut namalah, tapi Allah uji dia masa tu. Ha, tersangkut dia surah Fatihah. Ha, dia pun menangis taubat pada Allah sebab dia merasa diri dia macam alim dah, sehingga Allah buat surah yang selalu dibaca boleh jadi lupa.
nak menunjukkan ilmu kat kita ke kat Allah? Ha, gitu. Nen. Imam Syafi'i pernah ada dalam kitab lah, tapi kita cerita ni bukanlah nak menceritakan keburukan, cuma kita nak ambil tauladan. Kisah ni kisah Imam Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i, Allah kurniakan ilmu yang hebat. Dia alim, semua soalan dia boleh jawab. Orang tanya dia jawab, orang tanya dia jawab. Sehingga kan tiba-tiba satu hari dia rasa macam hebat pada diri dia. Dia kata, "Eh, hebat juga aku," dia kata. Kan, sebab semua soalan orang tanya aku boleh jawab. Kan? Ha, dia tiba-tiba rasa begitu. Satu malam dia tidur, dia bermimpi. Dia bermimpi dia duduk dalam kandang pesalah di mahkamah. Kemudian hakim jatuhkan hukuman gantung sampai mati kat dia. Kan? Ha, kemudian dia tanya, "Apa salah aku?" Kata hakim, "Salahmu kerana kamu merasa diri mu'alim." Ha, tu. Kena gantung sampai mati. Takut dia. Dan ni cerita ni dalam mimpi. Dia pun takut, menangis, dia merayu-rayulah, "Tolonglah, janganlah, saya nak hidup lagi gini 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 gini." Kemudian kata hakim, "Okey, saya bagi pilihan. Kalau kamu tak nak kena gantung, hukuman lain dia, kamu kena cari dalam kawasan kampung kita ni, kawasan kariah kita ni, satu orang yang paling hina sekali. Yang kamu merasakan dia tu orang hina. Kamu nampak dia ni lah dalam ramai-ramai orang, dialah paling hina sekali. Kalau kamu jumpa, kamu ambil tangan dia, kamu salam, kamu cium tangan dia. Maka terlepas kamu daripada hukuman ini." Kan? "Baik, baik, baik, saya cuba." Akhirnya tersedar dia daripada mimpi. Dan dia takut. Sebab dia tahu mimpi dia bukan mainan. Tapi mimpi dia ni memang teguran daripada Allah. Maka dia pun bergegah keluar daripada rumah, cari. Cari orang yang paling hina. Dia tengok orang ni, oh tak cukup hina. Dia cari lagi, cari. Sampailah dia jumpa satu orang tengah kuih-kuih di himpunan sampah. Orang tu duk kuih-kuih kat tempat sampah tu. Nah, tiba-tiba dia nampak ada makanan yang sudah berulat, dia ambil makan. Dia kata, "Ish, geli betul orang ni." Maka terlintas di hati dia, inilah orang paling hina sekali. Kan? Sebab makan sampai makan sampah tu. Maka dia pun berhajat nak pergi salam orang tu dan cium tangan. Sebab nak bagi lepas dia punya hukuman ni. Dia pun, Imam Syafi'i pun panjat lah sampah. Ha, waktu tu Imam Syafi'i, dia ulama besar masa tu dengan jubah yang segak apa sebagainya. Tapi pergi naik dekat himpunan sampah. Sampai jumpa kat orang tu. Dia pun tegur, "Assalamualaikum." Kawan tu jawab, "Waalaikumsalam." Dia pun ambil tangan kawan tu. Dia nak cium. Belum sempat dia cium, plempang kawan tu bagi penampar dekat Imam Syafi'i. Dia kata, "Takdib ya Imam Syafi'i. Beradab kamu wahai Imam Syafi'i." Dia cakap gitu. Tersentak Imam Syafi'i. "Eh, dia kenal aku," dia kata. "Kan? Dan dia marah aku suruh beradab." Menangis Imam Syafi'i. Dan lelaki tu pun hilang macam tu. Tak tahu sama ada mungkin lelaki tu malaikat Allah. Kan? Kata setengah ulama kata mungkin malaikat anak ajar, Allah nak tegur. Maka barulah dia tersentak di hati dia. Kenapa orang tu kata beradab wahai Imam Syafi'i? Maksudnya beradablah dengan Allah. Ilmu yang kamu hebat bukan milik kamu, tapi milik Allah. Sebagai teguran. Ha, ada. Tapi jangan kita kata, "Oh, teruk juga Imam." Bukan. Itu teladan cerita saja. Kita lebih teruk lagi. Ha, kalah Imam Syafi'i kita. Kan? Ha, tak dan khatam kitab rasa alim dah. Kan? Ha, tu kita teruk lagi. Jadi cerita ni sebagai tauladan kepada kita supaya berhati-hati dalam kita duduk mengaji ni. Dan yang kedua kata ulama nak menunjukkan bahawa hatta seorang imam besar, seorang wali Allah pun masih lagi diuji Allah. Apatah lagi kita. Tak ada nama wali pun, kuali adalah. Ha. Lagi kerap dan lagi banyaklah diuji oleh Allah. Maka hati-hati. Ha, jangan ingat ada zon selesa. Oh, kita dah alim jadi orang besar, jadi wali lah. Alim sawarak dah jadi tok guru. Kita tak diuji. Dah lagi besar ujian dia. Ha. Dan kalau tersilap langkah, jatuh ke cundang. Ha, sebab tu macam saya selalu sebut kan.
Kalau kita naik dahan pertama jatuh mungkin luka sikit aja. Dahan kedua jatuh mungkin terseliuh. Dahan ketiga jatuh salah urat. Dahan keempat jatuh patah. Dahan kelima jatuh mati terus. Nak cerita apa? Lagi tinggi kita naik, kalau tersilap langkah, gagal kita dengan ujian Allah, jatuhnya tu risiko besar. Tapi mungkin juga ada orang kata, kalau macam tu tak payah tinggi-tinggilah makam Ustaz. Bila makam tak tinggi pula, ataupun kedudukan kita di sisi Allah rendah, payah pula kita nak masuk syurga. Sebab nak masuk syurga ni kena kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Tapi jangan sonok kedudukan tinggi kerana ujiannya pun ada di situ. Kalau jatuh, teguk jatuh dia. Nak? Maka hati-hati. Jadi hidup kita macam itulah. Kena berusaha dan terus berhati-hati. Berhati-hati itulah nama lain dia. Tak apa? Takwa. Takwa tu masuk berhati-hati. Orang yang bertakwa, dia nak buat satu-satu, dia fikir habis-habis. Dia bukan ikut nafsu dia, emosi dia. Kan? Dia fikir dulu, kalau buat macam ni, apa kesan? Itu orang bertakwa. Baik. Sehingga membawa dosa. Ni dah. Dan kepercayaan itu membawa menyekutukan Tuhan dan yang lainnya. Dengan yang lainnya. Maka, perkara yang seperti ini masih banyak pada masa ini. Pada masa ini, maksudnya zaman kita ni lah. Dan banyak pula yang melakukan dia dengan tidak sedar. Kadang ada orang, dia buat, dia ingat benda tu tak salah. Sebab apa? Sebab jahil lah, tak mengaji. Akan mudaratnya. Dia tak tahu benda tu mudarat. Macam orang dulu-dulu, mereka menggunakan makhluk halus, jin, untuk jaga kebun. Tu yang dulu biasa dengar tak? Harimau jadi-jadian. Ada orang nak curi buah orang tu kat dalam kebun, dia nampak macam kelibat rimau. Padahal bukan rimau sungguh, itu belaan jin. Ada orang, dulu-dulu memang benda ni famous. Di kalangan orang kampung dulu. Ni harimau jadi akhirnya bila saat dia tua, jin tu kan, tak nak berpisah dengan tuan dia, akhirnya masuk dalam badan tuan. Akhirnya tuan dia merangkak macam harimau. Saya dulu aktif dalam rukiah-rukiah orang, pernah ada pengalaman macam tu. Jalan ni, jalan macam harimau. Om, om. Perangai dia jadi perangai harimau. Kan? Tapi tak ada taring lah. Kan? Lepas tu kita rukiah, baca ayat apa semua. Allahu Akbar. Ini punca-punca ni sebab gitu. Mujur dia bela jin rimau. Kalau dia bela jin kera, tak lompat-lompat dia macam kera. Jangan. Dulu orang, sebab orang percaya benda-benda ngarut gini. Dan kadang-kadang dia tak sedar benda dia buat tu salah. Sebab dah jadi trend. Orang sana buat, orang sini buat. Lama-lama dia rasa biasa je. Ni kita takut ni. Merosakkan iman kepada Tuhan. Maka di sini, disebutkan sebahagian daripadanya supaya dapat diketahui kesalahannya. Jadi tujuan Tok Syekh cerita ni supaya kita tahu benda ni benda salah. Bukan tujuan cerita ni untuk kita amal. Nak bagi tahu benda ni benda salah. Apa dia? Ancak dan sebagainya. Ancak zaman lah ni kurang dah lah, tapi mungkin ada yang buat lagi. Adalah dia kata membuang ancak dan memberi makan hantu syaitan. Ini satu daripada adat kepercayaan orang yang menyembah berhala. Dia bagi makan hantu, dia letak, dia sembelih ayam kan, lepas tu dia taburkan darah tu dekat pokok, kadang macam tu. Lepas tu dia gantung. Ini apa tujuan ni? Nak sembelih kambing. Lepas tu minum darah dia. Pelik-pelik ni. Ini semua karut-marut. Kan? Orang yang menyembah berhala. Kerana mereka itu beretikad bahawa hantu dan syaitan itu berkuasa. Di Indonesia masih lagi kuat. Indonesia. Kan? Malaysia ni ada juga, tapi adalah setengah tempat lah, kampung-kampung. Menyebabkan sakit atau sampuk
dan sebagainya. Dan mereka yang mengadakan ancak serta mengadakan jamuan apa tu, simah, ya, yeah, tukar ganti apa tu, simah, betul. Ha, saya pun tak tahu ni benda lama ni. Batu temikau, benda tembakau kot nah. Dan perkara yang seumpamanya itu telah melakukan perbuatan orang musyrikin. Siapa buat benda-benda begini, dia dah jadi syirik di sisi Allah. Ha, caya ngarut-ngarut, dia gantung sup bunjut kat kedai dia. Bukan sup bunjut tu, sup bunjut tu tak salah, tapi ni dengan kain kuning, dalam tu entah ada apa, rambut lah, darah ayam lah apa, ngarut ambil mana tau. Lepas tu dia pergi gantung, tujuan konon nak bagi laris apa sebagainya. Ini semua musyrikin, kafir. Kalau ada kita jumpa saudara mara kita ke dia buat begini, tolong tegur, jangan kita buat diam, nanti takut kita jadi dikira bersubahat. Jadi kita tolong tegur dia. Kalau dia nak marah, sekurang-kurang kita dah tegur. Lepas tu kita lari lah belah. Kita cakap dia, benda ni tak boleh ni, ni syirik ni. Nak? Jangan takut. Takut sah, kalau tegur kan dia santau saya kan. Tu kita pun dah jadi syirik lah gitu. Nah, kalau kita rasa santau jin tu boleh menyakitkan kita bukan Allah, kapir tak kita? Jadi tak usah takut dengan orang nak santau. Kita yakin Allah jaga kita, Allah lindungi kita. Tapi kalau kena gak, itu sebab dengan izin Allah, bukan sebab dia. Mungkin sebab apa Allah izin bagi kena sakit tu kat kita, sebab Allah nak uji kita. Pegang situ. Jangan putus harap dengan Allah, terus berdoa, ya Allah tolong saya, ya Allah. Ada setengah saya jumpa ada muslimat ni, kan, jajak telefon, ustaz tolong ustaz, sakit ustaz, kaki ni tak boleh nak bangun ustaz, tolonglah ustaz. Dia jauh, duduk Kedah, saya duduk di sini Perak ni. Kata ustaz tolong rukiah lah, tolonglah ni ni ni. Kadang kita buat elok sekejap, batu jadi balik, elok sekejap jadi balik. Lama-lama saya pun terfikir, saya tanya guru saya, kenapa jadi macam ni, kan. Guru saya kata, kalau orang tu on off, on off jin dia, bila ustaz datang sihat, batu ustaz balik jadi balik, jadi itu panggil on off lah tu. Sekejap lari sekejap masuk, sekejap lari sekejap masuk, sebab dalam hatinya sudah ada lubuk, dalam hatinya sudah ada rumah dia, rumah jin, rumah setan. Habis macam mana nak buat? Dia kena mengaji, bukan setakat ruqyah. Ruqyah ni ustaz tolong baca ayat je, tapi itu ayat tu bahagian luarannya, dalam dia tu kadang-kadang hati dia sendiri rasa takut dan rasa percaya dengan jin, bukan percaya dengan Allah. Situ sebab benda tu senang masuk. Lepas tu kena mengaji ilmu akidah bagi cuci hati ni, biar bersih elok, jangan takut dengan makhluk-makhluk lain. Saya kes Hindu hari itu tu dengan Dayak apa semua ni, mereka duduk marah kat saya ni, mereka hantar dekat telefon saya, mereka hantar gambar, dia buat gambar saya terbalik, lepas tu mereka letak entah macam tulang-tulang apa, macam taring-taring. Mereka pun kata dah saya, mereka dah jampi saya apa semua, kan. Tapi sebab kita mengaji ni, kata insya-Allah, nak Allah ada, Allah tu Tuhan, depa bukan Tuhan, depa panggil jin, jin tu pun makhluk yang Allah cipta. Kalau Allah kata kena, kena, kalau Allah kata tak kena, takkan kena. Dan alhamdulillah sampai hari ni saya masih sihat dan hidup. Tu yakinlah dengan Allah, kan. Yang jadi kadang-kadang tu sebab kita tak yakin dengan Allah. Dahlah sakit tak yakin pula, tak kesian. Jasad sakit, hati tak yakin dengan Allah, semakin jauh daripada rahmat Allah. Sekalipun kalau kita Allah uji sakit, tapi hati tetap yakin dengan Allah, selamat juga. Jasad dia sakit, tapi hati tetap teguh keimanan dia, selamat. Kalau sekalipun takdir dia mati, mati dia sempurna iman. Tapi ni dahlah jatuh sakit, jasadnya sakit, hati pula tak yakin dengan Allah, tahu-tahu mati. Mati macam mana keadaan? Mati tak yakin kepada Allah, tak rosak iman dia. Sebab tu penting pengajian macam ni, penting, nah? Supaya kita yakin sungguh-sungguh dengan Allah. Jangan takut, jangan takut dengan musuh, jangan takut dengan makhluk yang mengunggut kita, cabar kita.
daripada apa je. Ha, gitu. Baik, upacara harimau. Harimau pula. Ha, suatu upacara dinamakan jamuan harimau. Ha, tu orang putih dia selut orang Melayu ni. Sebab dia kata dia berjalan rata dunia, semua bangsa takut dengan hantu. Tapi satu bangsa berani dengan hantu. Itu bangsa Melayu. Sebab apa? Bukan setakat ni siap bela hantu. Orang lain nak halau hantu, Melayu bela hantu tu. Maknanya berani sungguh orang Melayu ni. Ha, tu. Ni upacara jamuan harimau. Upacara ini dilakukan setahun sekali di dalam belukar, di tepi-tepi hutan. Di sana dipanggil harimau yang disangkakan sakti itu. Kiranya harimau ini tidak dipuja, kelak dia akan, dia kata kalau harimau ni tak dipuja, kelak dia akan membinasakan ahli-ahli kampung. Tu memang ada zaman dulu dipanggil Tok Rimau. Ya, Tok, ni kami bagi makan, kami apa nama, sanjung Tok. Kadang dia tak pakaian lah apalah kat tepi-tepi hutan. Janji Tok, jangan kacau kampung kami ya. Syirik tu. Apa pergi minta ketuk tu? Kan, rimau tu. Minta ke Allah lah. Kalau sekalipun kita nampak ada kelibat rimau dalam kampung kita, minta pada Allah, ya Allah tolong selamatkan kampung kami ya Allah. Sebab yang boleh selamatkan Allah. Jaga. Ini banyak ni. Dan binatang apa ni, ternak, maka harimau ini dinamakan harimau apa tu? Maujud. Maka di dalam upacara ini disembelih seekor kerbau. Ha, kerbau pula tu. Hati, jantung, lidah, kepala, mata, telinganya untuk makanan harimau. Daging diambil makan. Pandai. Harimau maujud itu. Maka dagingnya bagi makanan orang-orang yang hadir di dalam upacara itu. Baik. Okey, soalan. Orang tanya kan. Kalau contoh macam majlis macam ni, ada orang buat lah contoh. Contoh sajalah dalam kampung kita. Dia sembelih kerbau, dia bagi corner, bagi kat harimau apa benda tu lah. Lepas tu, bagian daging dia bagi-bagilah kita orang kampung. Kita boleh makan ke tak boleh makan? Hukum dia. Tak boleh, haram. Sebab apa haram? Sebab daging tu sudah diniatkan atas pemujaan. Sesat. Akidah rosak. Tak boleh kita makan. Haram hukum dia. Sebab dia disembelih bukan kerana Allah, tapi kerana kepercayaan yang karut marut tadi tu. Dah. Dia jadi haram dah daging tu. Sama. Kalau kita tak tahu, dimaaflah. Dimaaflah. Tapi bila kita dah tahu, jangan kata sedap juga hari tu. Jangan cakap itu. Kita kena ada menyesallah dan kita istighfar pada Allah, buat solat sunat taubat, moga-moga Allah ampunkan kita. Tapi kalau Saidina Abu Bakar, dia tahu benda tu haram, dia jolok dengan kayu bagi muntah balik. Tu Saidina Abu Bakar. Kalau sanggup buat macam tu, buatlah. Saidina Abu Bakar itu, dia makan satu makanan. Tahu-tahu yang masak tu orang kafir. Jadi dia tak nak ada benda yang syubhah langsung dalam badan dia. Semerta-merta dia ambil ranting kayu, dia jolok mulut dia supaya bagi terasa nak muntah dan keluar balik makanan tu. Sebab tu Saidina Abu Bakar ni hebat. Sampai tahap macam tu. Dia tak nak ada langsung dalam jasad dia benda-benda yang mencurigakan. Sebab apa? Sebab bila makanan macam ni, dia akan melemahkan ibadat kita. Kenapa kita lemah ibadat? Punca ni ya. Zaman kita hari ni makanan dah bercampur-campur sampai kita tak tahu halal haram. Tipu banyak, menipu. Time jakim datang, dia buatlah elok-elok. Jakim balik dah, dia buat kot suka kat sembelih tu. Entah macam mana, kita pun tak tahu. Sebab tu sebaik-baiknya, kalau memang orang yang kita beli ayam ke apa tu, memang kita kenal. Dia ni orang Melayu, cara dia sembelih kita kenal sangat. Dia ni orang mengaji. Beli kat dia sudah, jangan beli kat tempat lain. Dan orang dah kita percaya tu, pegang situ. Kalau tak ada langsung orang kita percaya, beli ayam sendiri. Kita percaya dah kat, sebab kita sendiri sembelih. Orang dulu-dulu macam tu. Sebab itulah kadang-kadang kan, bila kita fikir-fikir balik kan, hidup zaman dulu lebih elok daripada hidup zaman sekarang.
Walaupun zaman dulu LRT tak ada, bangunan tinggi-tinggi tak ada, tapi tengok nenek moyang kita dulu-dulu, ayam bela sendiri belakang rumah kan, ha, semua binatang. Jadi makanan mereka tu semua makanan yang elok-elok, yang confirm halal. Sebab tu kita lihat amal ibadat tok-tok kita dulu dengan kita sekarang sama tak? Tak sama, jauh sangat-sangat. Ha, tok kita dulu tahajud tu biasa bagi dia, benda simple je. Kita subuh ngigau ni ada, bukan tahajud, subuh pun salah pintu masuk. Ha, ada. Ha, jauhnya, nak ceritanya jauhnya, saya cerita tu saya lah, makna jauhnya kita dengan orang dulu. Antara puncanya sebab faktor pemakanan sama. Sebab tu sebaik-baiknya jaga sungguhlah makanan kita yang masuk dalam perut. Ha, nak? Baik. Apa tadi ni? Ha, cerita tadi ni lah. Ha, sama juga dengan buah-buahan yang diletakkan di tokong-tokong. Ha, dia letak buah limau, letak buah tembikai, pelam pun ada. Durian yang terbaru. Ha. Kita pun lalu-lalu tengok, uish, Musang King. Kata rugi tak sini ni, biar aku ambil makan ni dah. Dia pun ambil buat balik. Kawan tu pula tengok-tengok tak ada dah, dia ingat dia punya dewa makan dah. Oh, makan dia kata. Padahal pada orang curi ambil buat balik. Kita yang makan tu haram. Tak boleh makan sebab buah tu sudah diniatkan untuk pemujaan. Maka hukumnya haram, ya. Tak boleh. jadi itu yang kita dapat ilmu lah. Kita belajar dah, kita boleh kongsi kat orang lain pula. Maka kepercayaan yang mengatakan hantu-hantu, jin-jin dan syaitan itu nampak? Nampak ayat dia kata apa? Berkuasa memberi mudarat dan mendatangkan manfaat. Itulah kepercayaan yang menyengutukan Allah dengan makhluknya. Maka hati-hati. Kalau kita pegang jin siam boleh mudaratkan kita, kapir kita. Ui, jangan main ustaz, dia apa pakai jin siam ni? Ui, jin siam kuat ustaz. Kapir. Tak payah cakap banyak. Nah. Memanglah mungkin kena teruk ke apa kan, jadi meracau. Tak apalah, etiar lagi berubat je lah. Janganlah cakap jin tu kuat ke, jin ni power ke. Tak usah. Tak payah besarkan dia. Bila kita puji-puji dia, dia makin besar. Dia rasa diri dia hebat. Sebab kita yang agung-agungkan dia. Sebab tu kita diajar Allahu Akbar. Apa maknanya? Allah Maha Besar. Tu ayat tu. Sebab tu kita diajar nak semayang sebut ni. Apa tujuan? Bukan saja-saja sebut. Biar tanam dalam hati Allah yang Maha Besar. Bukan jin besar. Bukan iblis setan besar. Bukan dajjal besar. Itu pegang situ. Anak, satu biar faham. Barulah hati kita kuat. Tidak goncang, tidak goyah. Dengan benda-benda yang bukan-bukan, garut-marut dan sebagainya. Okey, boleh? Jadi, untuk akidah setakat ni. Ada soalan ke sebelum kita masuk kitab kedua kita, Minhajul Abidin, bicara ilmu tasawuf? Jadi kita berhenti dekat yang ketujuh, Al-Qudrah. Tanda kan khilaf lagi pula. Yang ketujuh Al-Qudrah, kuliah akan datang jika diizinkan Allah. Ya, boleh. Memutuskan ubat. Okey. Ha? Putus ubat tu macam mana? Saya tak tahu. Dia kena bagi pengeras ke apa macam tu? Orang kata pengeras lah. Syirik ke tidak? Okey. Saya pun tak tahu sangat cerita-cerita lama ni macam mana cara bomoh-bomoh dulu dan sebagainya. Cumanya gini, tengok benda simple je. Kalau benda tu ada unsur-unsur pemujaan terhadap makhluk lain atau bergantung harap dengan makhluk lain, itu syirik. Okey, tanya dia. Contohlah dia kata, okey, ni nak putus ubat,
awak kena bawa pengeras. Apa dia tok? Tanya dia kan. Dia pun kata pulut kuning, ayam apa contoh lah, macam-macam lah. Lepas tu kita tanya dia, untuk apa tok? Eh, jangan banyak tanya, dia kata. Dah lah saja nak tanya. Tok nak makan lah. Ha, kalau tok nak makan tak apa. Sebab dia nak makan. Sebab aku lapar, dia kata. Ha, dia makan. Tapi kalau dia kata ni untuk jin makan, ha, syirik tu. Ha, tu syirik. Faham? Ha. Tapi kalau memang dia kata untuk dia, ha, ni untuk dia tak masalah. Kita nak bagi dia makan, kan? Ha, dia yang makan, kan? Tak masalah. Ha, tapi benda-benda pelik ataupun kadang-kadang dia tak nak cerita. Saya ikut saja apa saya cakap. Ha, benda macam ni, ini yang dimaksudkan mencurigakan. Maka kata Nabi, benda yang mencurigakan Nabi suruh tinggalkan. Sebab kita nak tuduh dia memang syirik, kita tak ada bukti. Tapi kita ragu, sebab apa dia nak rahsia sangat? Jadi lebih baik kita tak sah buat dengan dia, bubat dengan dia. Ha, lepas tu mungkin dia ugut kita, kalau awak tak putus dengan saya, nyakit tu datang balik. Ha, kita ngaji dah kan ilmu akidah, nak takut ke tidak? Cakap dia, aku tak heran. Ha, gitu. Aku ngaji dah di salat tauhid. Ha, cakap gitu. Kan? Ha. Ha. Jangan takut lah. Dia kata, oh aku buat malam ni. Buat api. Aku buat kat malam ni. Cakap. Nah, aku sembahyang hajat malam ni. Ha. Aku doa dengan Allah. Aku baca Quran malam ni. Ha. Dia buat tepuk-tepuk gini. Eh, pulut kuning lah. Dia buat gitu. Ha, cerita Miramli tu kan. Ha, kita baca Quran lah. InsyaAllah lah. Tak ada apa. Kan? Ha, kalau kena sekalipun macam saya cakap tadi, itu sebab Allah yang nak uji kita, bukan dia. Jangan takut dengan dia. Ha, Allah nak uji kita, nak tengok kita yakin tak yakin dengan Allah. Sebab bila kita dah mengaji, kita ada ujian. Tapi ujian ni bukan datang daripada kidaf, bukan Ustaz Jafri buat kertas soalan. Tapi ujian tu datang terus daripada Allah. Tak payah kata tuan-tuan, saya yang bercakap ni lagi kuat diuji Allah. Allah nak tengok, kamu cakap pandai, aku test tengok, sama tak macam kamu cakap? Ha, macam tu. Sama juga kita, kita dah mengaji, angguk-angguk. Ha, angguk tengok, dia kena kata. Allah kata, ha, angguk tengok, aku uji tengok, angguk tak angguk bah ni. Ha, dia pun takut nak angguk, dia kata. Tapi nak ceritanya begitu. Sebab tu, tu tujuan mengaji. Bukannya kita duduk ni sementara nak masuk insyak, kita pun duduk-duduk dengar-dengar. Bukan dengar-dengar ni, tapi kita nak belajar, nak bawa balik sesuatu, nak pegang sesuatu. Pegang sungguh-sungguh, jangan lepas lah. Ha, yakin, insyaAllah, jangan takut. Ha, boleh? Ada lagi soalan? Putus ubat, sambung ubat ke apa ke? Ha, ada. Ha, macam-macam lah, zaman dulu memang lah. Ha, sebab masa tu ilmu agama pun kurang. Ha, jadi inilah. Kita yang dah tahu ni, ha, kita buat cara elok. Yang Mihajul Abidin, musa apa-apa eh? Yang Rumi macam saya ni. Sebab Jawi pun saya tak bawa. Ah, yang macam tu sama dengan saya. Muka surat 23. Ada ayat Quran lah, wa alam wahi fatawakkalu in kuntum mukminin. Itu. Ah? Oh bukan tu. Oh muka surat kita tak sama ke? Innama yashallah kan? Macam mana ayat ni? Ya bidun. Macam mana ayat ni? Ada ayat? Oh tak ada ayat? Tak ada ayat Quran? Baridun. Oh baridun. Macam pernah nampak baridun. Dia bab dia akobatul ilmu kan? Ke belum masuk? Cuba tengok depan. Oh, baridun. Jumpa dah. Dan menanti baridun. Ha. Kat situ lah? Okey. Qalal, ha? Oh, maka tiba-tiba. Oh, maka tiba-tiba ia dengan pesuruh Tuhan. Okey, baik-baik. Qalal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fiddaraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab,
Maka tiba-tiba ia dengan pesuruh Tuhan Rabbil Alamin kepadanya, mendatangkan dia atasnya dengan roh dan raihan dan kesukaan dan ridwan daripada Tuhan yang reda tiada marah. Maka dijumpai ia akan dia suka baik hati dan dirinya, dan sempurna manis muka dan jinak dengan berjalan daripada kampung yang fana, yang memberi fitnah kepada hadratul ilahiyah dan tempat tetap kebun syurga. Maka melihat bagi dirinya yang amat daif lagi fakir diberi akan beberapa nikmat yang berkekalan dan kerajaan yang amat besar, dan berjumpa di sana dengan Tuhan penghulunya yang amat kasih sayang, lagi yang mengurniakan dia, lagi yang mulia, yang amat besar sebutannya daripada lutfunnya dan lemah lembut. Dan ditarhibkan dia dan menghamparkan dia dan memberi bagai in'am, pemberian dan ikram, kemuliaan, barang yang tiada dapat meliputi dengan dia oleh orang yang memperikan daripada segala orang yang hendak memperikan dia, dan tiada dapat menaatkan, menyifatkan dia oleh orang yang hendak menaatkan dia. Maka adalah ia di dalam tiap-tiap hari berlebih-lebih hingga selama-lamanya. Maka hai, apa daripada bahagia yang amat besar, dan hai, apa daripada kerajaan yang tinggi, dan hai, apa daripada hamba ini yang dibahagiakan dia, dan apa pekerjaan yang digemarkan dia oleh orang yang melihat, dan kelakuan yang dipuji. Maka kesukaanlah bagi mereka itu, dan seelok-eloklah tempat kembali. Faham ke? Apa dia cakap ni? Sekejap. Bahasa kitab ni dia memang tinggi. Saya pun kena rujuk bahagian syarah. Ini cerita ni, maknanya ni sebenarnya dia dah sampai hujung. Kan saya cerita dulu, Imam Ghazali menyenaraikan kehidupan kita ni perlu dilalui sebanyak 7 aqabah. 7 aqabah tu maksudnya 7 halangan ataupun rintangan yang perlu kita lalui. Dan cerita di sini ni orang ni dah sampai hujung, maknanya dia dah habis 7 aqabah tu, dan dia sedang menanti akan kematian dia, dan dia dah sampai kepada waktu yang dijanjikan, iaitu waktu kematian dia. Jadi ni nak cerita tentang alam barzah dia ni, alam kematian dia yang indah-indah. Baik. Maka tiba-tiba dia kata kan, ia dengan pesuruh Tuhan, maksudnya didatang. Dia ni waktu ni dia ni nazak, cerita dia, dia nak mati dah. Dan maka didatangkan kepada dia pesuruh Tuhan. Pesuruh Tuhan tu ialah malaikat maut. Waktu ni, ni ulama' lah yang buat kajian dan sebagainya, saya tak pernah lalui, yang mana ada pengalaman. Dan waktu tu kita akan nampak dua alam serentak, sebab kita nak mula beralih alam. Waktu tu, waktu tu alam nyata pun kita nampak samar-samar gitu. Maknanya orang yang datang ziarah kita, anak beranak ke, pasangan kita, adik-beradik semua kan, waktu tu keliling kita lah. Waktu tu kita dah diam, diam, tegak. Saya dah 2-3 kali dah ziarah orang yang memang nak nazak dah, nak meninggal dah. Kita nampak macam tu lah keadaan dia. Dia akan senyap, mata dia tegak pandang, kan baring, dia akan tegak pandang siling tu dan tak bergerak mata dia. Waktu macam itulah keadaan. Waktu tu dia akan perasan ada orang datang dan sebagainya. Dalam masa yang sama, waktu tu juga Allah dah mula buka hijab dia. Dia dah mula nampak malaikat maut di depan dia. Sebelum ni dengar-dengar cerita je, orang cerita, ustaz cerita malaikat maut gini gini. Waktu tu bukan cerita dah, sungguh depan mata. Macam mana rupa, wallahu alam. Kalau saya boleh cerita, mana saya dah tak ada.
Jadi saya pun tak tahu macam mana malaikat maut tu. Tapi ulama cerita gitu, dia akan datang di depan kita. Ha, macam mana kitab ni cerita? Kan? Ha, maka nampaklah malaikat maut kepadanya. Ha, malaikat maut datang dekat dia. Cuma ulama cerita kalau orang tu orang baik, rupa yang datang tu rupa yang indah. Kalau orang tu orang jahat, rupanya rupa yang sangat menggerunkan. Ha. Lepas tu orang kafir kalau nak mati meronta-ronta. Tapi orang beriman saat nak mati dia tenang. Ha, sebab apa? Sebab apa dia orang kafir meronta-ronta? Tak meronta macam ni yang datang tu muka gerun. Mana? Kita tengok muka polis pun cuak dah. Padahal tak gerun sangat lagi tu baru tanduk tajamnya. Ini lagi dahsyat. Kan? Lagi dahsyat. Ha, gitu. Tapi kalau datang muka tenang, muka baik, pakai putih, jubah putih, kan? Malaikat. Malaikat memang suka pakai jubah putih. Ha, gitu. Baik. Mendatangkan dia atasnya. Ha, mendatangkan akan dia atasnya dengan rauh. Mana tadi ni? Ha. Nah. Mana dia kata mendatangkan dia atasnya dengan ruh. Dengan ruh. Sebenarnya bukan ruh situ tetapi rauh. Rauh tu artinya khabaran dengan kelapangan. Maknanya malaikat datang memberikan khabar kelapangan. Malaikat tenangkan dia. Jangan takut. Malaikat kata, aku juga makhluk Allah seperti engkau. Tenanglah wahai Polan bin Sipolan. Dia sebut nama kita. Ha. Tenanglah wahai Syakir. Ha. Seram enggak? Kan? Rehat. Ha. Tenang dia bagi. Dia kata rehat. Jangan kalut. Sebab tu orang beriman mati tenang aja. Ha. Sebab itu saat orang nazak jangan bising-bising. Ha. Jangan riuh rendah, kalut, tak tentu pasal tepi dia. Dia akan jadi serabut, nanti dia tak tenang. Ha, kalau nak baca ayat Quran pun jangan kuat sangat. Ha, jangan sampai mengganggu dia. Pernah ada satu orang tok guru, dia nak meninggal dah nazak. Ada orang baca Yasin sebelah dia. Dia sampai kata suruh orang tu pergi jauh. Suruh orang tu pergi jauh. Pelik tak? Eh, orang tu baca Yasin apa dia suruh pergi jauh? Dia kata dia baca Yasin tak betul, ganggu aku nak baca Yasin. Ha, kan? Dan orang tu baca entah macam mana, makrah tak kena, tajwid tak kena. Ha, sebab tu jangan ganggu. Kalau nak baca, nak apa nama, untuk hadiahkan pada dia ataupun nak doakan dia kebaikan apa semua, jangan terlampau kuat. Ha, baca pula jangan dekat sangat dengan dia. Ha, kalau yang nak kena dekat dengan dia ni, bisikan talqin tu boleh. Iaitu la ilaha illallah. Itu bisik kat telinga dia. Tapi jangan kerak-kerak. Jangan laju pula. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kawan tu bangun sepak kan. Tak jadi mati ke mana. Kan? Dia pula yang mati. Ha. Tenang-tenang. La ilaha illallah. Diam je. Biar dulu. Bagi dia masa. Mungkin dia nak ulang ke. Walaupun kita tak nampak dia cakap. Tapi dia cakap dalam hati. Kita tak tahu. Ha. Selang berapa minit. Sambung balik. La ilaha illallah. Gitu. Ha. Sampailah dia pergi. Jangan dah pergi pun bisik lagi. Nah. Okey? Nah, dia gitu cara dia. Sebab waktu tu malaikat maut datang memberikan khabar gembira pada dia dan orang cakap apa, memberikan kelapangan pada dia daripada cobaan dunia dengan mati. Malaikat tenangkan dia. Sebab dia orang baik ni. Ni cerita ni orang, mati orang baik, mati orang beriman, orang soleh. Kata malaikat, tenang. Kamu cuma berpindah alam. Kamu meninggalkan alam yang kamu benci, itu alam dunia. Orang betul-betul beriman memang dia benci dunia. Ha, sebab apa? Sebab dunia ni gini, tempat bersusah payah. Susah. Kita nak jadi baik susah, semua susah, kan? Ha, banyak tak kena, itu tak kena, kan? Ha, dunia pula banyak pula ujian, cabaran, dosa banyak, kan? Kita nak keluar rumah pun yang nampak orang macam ni, macam tu. Jadi kalau orang betul-betul hati dia kasih pada akhirat, kasih pada Allah, dia tak suka dunia ni. Ha, maka malaikat akan datang tenangkan dia. Tenang. Nah, dunia yang engkau benci itu telah engkau tinggalkan sekarang. Sekarang kamu akan masuk satu alam yang sangat indah. Ha, malaikat tenangkan dia.
Sebab dia mati baik. Ha. Dan Raihan, Raihan ni maksudnya bauan syurga. Ha. Waktu tu dia dah mula bau syurga. Bau yang wangi, yang tenang. Dia bukan bau wangi yang tajam, menusuk, bukan. Ha, ni bau tu tenang, sonok aje. Ha, gitu. Yang menandakan jemputan mempersilakan ia kepada menghadap Tuhannya dengan mati. Bauan itu sebagai tanda Allah sambut dia sebagai tetamu kehormat. Ha, itu tanda yang baik. Kalau orang yang dapat mati macam ni, ketahuilah itulah husnul khatimah. Beruntunglah orang tersebut. Nah, sebab tu diajar kita semasa hidup kat dunia menyukai bau-bau wangi-wangian. Sebab tu antara perkara yang Nabi larang tolak ialah minyak wangi. Kalau ada orang nak celik kita minyak wangi, jangan tolak. Sebagai lambang dan tanda kita suka pada wangian. Suka pada wangian. Moga-moga mati kita pun diberikan bau bauan yang wangi, iaitu syurga. Dan sunat juga waktu orang meninggal kita ni apa, sembuhkan wangian supaya orang meninggal tadi dia tenang. Kan? Sebab itulah nak kapankan jenazah ditaburkan minyak wangi, minyak atar, apa nama, macam-macam lah bau-bauan yang wangi-wangi. Kasturi hitam, kan? Kasturi hitam tu baik, tapi bila dah orang kerap guna untuk mayat, sampai orang takut nak pakai kasturi hitam. Kata macam bau mayat kan, kata. Padahal benda tu untuk wangian. Dan kesukaan dan riduan daripada Tuhan yang reda, yang tiada marah. Kematian itu tandanya cantik, matinya tenang, bau syurga, apa, bauan-bauan syurga. Itu tanda kesukaan dan ridwan daripada Allah. Maknanya Allah suka dia, Allah sambut dia, Allah apa nama, Allah sayang dia. Ini yang disebut dalam kitab Jauharul Mauhub, ada satu hadis menyebut bahawa al-mautu jisrun habib ilal habib. Mati itu jambatan kekasih bertemu kekasih. Kematian itulah menjadi titinya, jadi jambatannya antara hambanya ni yang sangat kasih pada Tuhan untuk menyambungkan kasih itu ialah kematian. Sebab itulah bila ada orang meninggal, orang akan kata apa? Allah lebih sayangkan dia, jadi Allah ambil dia. Memang itu tanda Allah sayang. Bila mati, mati yang baik lah. Gitu. Kita harap-harap kita dapat macam ni lah. Maka dijumpa, yakni maknanya dibawa bertemu ia akan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bertemu Allah. Makna bertemu Allah ni wallahu alam, sama ada bertemu sungguh ataupun maknanya dengan makna rahmat daripada Allah. Hal keadaannya suka gembira. Dia pun senang, Allah pun suka. Dia pun suka, Allah pun suka. Baik rindu hati. Hati dia Allah ternanti-nanti, inilah saat-saat yang ditunggu-tunggu. Macam kita nak bertemu dengan pasangan kekasih kita yang terpisah lama. Macam mana rasa? Contohlah, saya hari tu terasalah, kan? Saya nak pergi umrah masa tu. Jadi anak saya lelaki seorang ni, anak sulung, dia memang rapat dengan saya, kalau tidur pun dengan saya. Jadi dia kata dia nak ikut, nak ikut. Saya bawa lah sekali, tapi bukan bawa pergi umrah. Bawa pergi rumah nenek dia. Rumah nenek dia di di apa nama, di Selangor tu, tempat asal saya tu. Pergilah duduk situ. Jadi saya turun Selangor awal, 2 hari awal sebelum nak berlepas. Jadi 2 hari itulah tiba-tiba dia manja dengan saya. Masa tidur dia tarik tangan saya, suruh peluk dia, anak yang umur 4 tahun. Jadi hari nak saya nak berlepas tu, pagi-pagi lagi saya dah keluar, lepas-lepas subuh keluar. Waktu tu dia tengah tidur. Saya pun cakap dengan risau juga, takut bangun dia cari, nanti tak, dia tengok abi dia tak ada, menangis. Cakap dengan mak saya, kalau apa-apa ni bagi tahulah, kan? Nanti saya minta. Sebab mak dia tak ikut, mak dia ada di Batu Kurau. Jadi tak apalah, saya pun pergi.
Sampai-sampai di Madinah, mak saya apa nama, suruh buat video call. Cakap kenapa? Ni dia dah menangis dah ni. Dia sebut-sebut abi dia cari. Oh, kita tak senang duduk dah kat Madinah tu. Kan? Nak bawa jemaah umrah pun monyok je. Oh, jemaah sampai tanya, ustaz kenapa nampak sedih? Nampak? Sedih sebab kita mikir anak kita tu, oh, menangis pula dia ni. Terasa rindu tu. Kita rasa macam, nak balik lah rasa. Ha, saya nak gambarkan ni apa, bukan cerita saya tu. Tapi macam ni yang saya nak cerita yang ada dalam kitab ni. Orang yang terlampau kasih dengan Tuhan, dia rasa, sabarnya nak jumpa Allah. Rindu nak jumpa Allah. Dia ternanti-nanti. Sampailah saat kematian dia sangat sonok, gembira dapat jumpa sesuatu yang dia sangat-sangat nak jumpa sangat. Kita nak cerita susah, tapi gambaran yang saya boleh kata macam tadi ya, situasi saya terasa sangat rindu pada anak tu. Tak sabarlah nak balik, nak pergi tengok anak kan. Macam tu. Tapi lebih daripada tu lah kalau kita dengan Allah. Itu orang yang benda ni kita ni tak tahulah, wa'alam lah. Tapi kita cuba-cubalah jadikan diri kita sangat mengasihi Allah. Tapi kalau wali-wali Allah, alim-alim ulama, memang ni dah sifat dia. Allah, sonok dia. Tok Guru Siddiq Noor, dia azam. Lepas dia balik Mekah sekali dulu tu, dia azam, dia kata dia nak pakai putih je bila-bila pun. Saya ni sebabkan ni malam Jumaat, tapi waktu lain saya pakai kat jubah kala. Tapi Tok Guru dia kata dia niat memang nak pakai putih. Tak jaya tengok Tok Guru Siddiq Noor gi kuliah mana pun jubah putih tu. Sebab dia kata apa, aku dah sedia nak mati, dia kata. Kalau aku mati, dia kata, dia pesan kalau anak mati, nak kapankan dengan jubah yang anak pakai hari tu. Dia maknanya seolah-olah dia dah merasakan jubah dia pakai itulah kapan dia. Maknanya dia dah bersedia untuk meninggal. Mana nak cari? Bukan senang nak cari orang macam ni. Kita rasa dah bersedia nak meninggal. Kalau tak, dia kata malam ni meninggal, okey tak? Jangan Ustaz, jangan malam ni. Nantilah. Kita rasa macam tu lagi kan? Kita tak yang kata tuan-tuan, saya pun bersama. Tapi ada orang dia dah sampai tahap Allah, dia tak nak dah dunia ni. Dia tak heran sikit pun dunia ni. Allahuakbar. Yang dia nak tu Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Sikit-sikit nama sebut Allah, Allah tu. Allah sonok, dia sonok. Baik rindu hati dan diri kepada Allah. Dan sempurna manis muka, sonok. Tu yang ada orang meninggal senyum. Lagi tanda-tanda husnul khatimah, saat dia meninggal, dahi berpeluh. Kenapa dahi berpeluh? Sebab dia teruja nak bertemu Allah. Macam kita nak jumpa orang yang kita sayang, kita kasih. Macam contoh ni, contoh ajalah. Kita minat kat seorang artis tu, nak jumpa dia, nervous. Peluh ha, macam tu. Tapi itu benda tak elok lah. Tapi ni orang ni nak jumpa Allah. Tu tanda dia. Lepas tu ada lagi orang kata, ulama kata tanda husnul khatimah, mati mata terbuka. Jangan kita tuduhkan, bukan. Tengok mati tu, terbuka mata tu, kata dah maksiat dia ni. Jangan cakap macam tu. Sebab itu salah satu tanda husnul khatimah juga. Sebab apa? Sebab dia dah nampak apa tak tahu, keindahan yang sangat sampai tak dan tutup mata. Terlampau sonok. Mereka itu manis muka, tiada takut dan runsing. Tak rasa takut, tak runsing. Kita kena latih diri kita sampai macam tu. Sampai kita ni tak rasa takut dengan mati dah, tak runsing dengan kematian. Doktor kata, Haji, jantung dah rosak dah ni. Ya Allah, alhamdulillah, senyum dia. Nak cari mana orang macam ni? Kalau doktor kata, doktor baru sebut jan. Gitu. Padahal doktor nak sebut janji, bukan jantung. Takut dah dia. Kan? Ada orang sampai macam tu, dia sonok. Dia sonok, nak mati tu dia sonok. Allahuakbar. Dan jinak rindu hati kepada Allah. Dia kata, Allah, tiba dah masa aku nak jumpa Allah ni, sonoknya, dia kata. Dengan berjalan kepada kampung yang fana. Dengan berjalan kepada kampung yang fana ni maksudnya nak meninggalkan kampung yang fana. Apa tu kampung fana? Dunia. Dia nak meninggalkan dunia. Dia rasa lega. Alhamdulillah, lega dah nak tinggal bebanan dunia ni. Macam-macam, aku tak terdaya dah, dia kata. Tidak kekal. Memang pun kadang-kadang dunia ni sampai satu tahap, tuan-tuan tak tahulah, tapi kadang saya
Macam kita pergi kedai makan kan, orang tu tanya, cik nak order apa, sampai tak tahu nak order apa dah. Ni dah makan, tu dah makan, tak tahulah. Tengok apa ada kat dapur, dia kata. Kawan tu kata, macam-macam ada kat dapur, nak apa, dia kata. Sampai tak tahu, kita tak tahu dah. Dunia ni macam, tak tahulah. Nah, nak apa lagi, nak sonok tang mana lagi, ha, tak tahulah. Ha, tu dia dah sampai rasa dunia ni kosong bagi dia. Dia tak nak, tidak kekal. Yang memberi fitnah, dunia ni banyak fitnah. Dan nak tinggalkan semua tu, nak menuju kepada hadrat al-ilahiyah, hadratul ilahiyah. Maknanya nak nak menghampiri Allah, nak tinggalkan dunia ni. Dan tempat tetap, dan dia nak tinggal di tempat yang tetap baginya, iaitu kebun syurga. Ha, dia sonok, ya aku nak pergi syurga ni. Ha, dia sonok. Ha. Itu. Nah, sebab tu kita beramallah sungguh-sungguh, bersihkan hati kita sungguh-sungguh, sampai satu tahap kita rasa kita nak mati ni nak pergi syurga Allah. Ha, kan? Kita baru kita akan rasa ketenangan tu ada. Tapi mungkin kadang-kadang dalam hati kita ni akan timbul kerisauan. Amalan aku buat ni Allah terima ke tidak? Aku taubat, Allah ampun dah ke belum? Ha, kita bermujahadah lah. Ha, dekatkan lagi diri dengan Allah. Sampai ulama kata, zikir sampai hatimu tenang. Ha, kan mula kadang kita istighfar sebab kita rasa takut dosa kita. Astaghfirullah. Nangis lagi, astaghfirullah. Tapi sampai satu tahap, astaghfirullah, dia rasa sonok. Dia tenang. Ha, dia dah tenang dah hati dia. Ha, moga-moga insyaAllah semua dosa-dosa kita Allah dah ampun. Ha, gitu. Maka melihat ia bagi dirinya yang amat daif dalam melakukan taat, lagi fakir dengan amalan ketaatan. Kemudian dilihat amalan dia sebenarnya sikit sangat, daif. Padahal orang ni orang mati baik dah ni. Amalan dia banyak sebenarnya, tapi masih lagi terasa daif. Dan dia merasakan selama ni amalan dia tak ada apa-apa pun. Yang boleh jadi dia tenang semua ni kerana cinta Allah pada dia, dan kerana cintanya dia pada Allah. Sebab tu jangan kita rasa, dalam kitab Hikam Syekh Na'atullah As-Sakandari sebut gini, jangan kamu bergantung dengan amal kamu. Jangan kita bergantung dengan amal kita. Maksud bergantung dengan amal macam mana? Kita rasa confident, aku tahajud tak pernah tinggal, rasa memang syurga tingkat 7 rasa ni, dengan Nabi-Nabi rasa ni. Jangan confident macam tu. Jangan rasa amal kita ni confirm selamat kita. Itu maksud orang bergantung dengan amal. Dikhawatiri orang bergantung dengan amal ni, kalau-kalau amal tu Allah tak terima macam. Betul memang tahajud dia tak tinggal, tapi kalau tahajud tu semua Allah tak pandang langsung. Sebab tu jangan bergantung dengan amal. Maka nak bergantung apa? Bergantung dengan Allah, kasih sayang Allah. Sebab tu buat ibadat bukan nak banyak-banyak, bukan nak tunjuk kat orang, bukan nak cerita kat orang. Buat ibadat sampai kamu kasih dengan ibadat tu. Bila ada kasih pada ibadat, kata guru kami, itulah tanda kasih Allah pada kita. Buat tahajud ni bukan sebab nak target berapa bilangan rakaat, bukan sebab nak okey aku dah 4 tahun dah tahajud aku 6 rakaat steady lah. Orang nak tanya tu. Tapi dia buat tu walaupun mungkin 2 je, tapi dia buat tu dengan rasa sayang, rasa kasih. Macam ada satu orang ustaz ni, saya tengok dia punya kuliah, dia kata gini. Kita boleh datang ke masjid, solat berjemaah, sonok tak sonok? Sonok kan? Kita sonok, dapat solat berjemaah, dapat duduk dalam majlis ilmu kuliah, sonok. Kan? Satu lagi keadaan, bila dia tak dapat datang masjid solat berjemaah, ataupun dia tak dapat datang kuliah, mungkin sebab ada halangan tertentu, atau mungkin sebab dia sakit dan sebagainya, dia rasa amat-amat rugi. Orang ni lebih tinggi kedudukan makam dia. Sebab ada orang memang dah datang masjid sonok, datang kuliah sonok, tapi kalau tak datang pun dia tak rasa apa-apa. Betul tak? Dia tak rasa apa-apa. Tapi ada orang tak dapat datang tu, dia menangis macam budak-budak. Dia rasa, wah aku nak pergi masjid, dia kata.
Sebab dia terasa ruginya dia tak dapat pergi. Macam tu juga kita boleh bangkit tahajud, memang benda tu semua orang boleh buat sebenarnya. Tapi ada orang bila tak dapat tahajud, dia menangis macam budak. Dia rasa ruginya aku tak dapat buat tahajud, aku terlepas, dia kata. Sebab apa? Sebab kasih dah mula masuk dalam hati. Kasih ibadat tu. Sebab tu bila tertinggal, dia rasa terasa amat-amat rugi. Benda ni payah, benda ni susah. Kan? Contohlah, contoh bagi gambaran, macam kita minat kat satu-satu makanan. Contoh apa? Nasi Arab kambing. Contoh. Oh, sedap tu nasi Arab, sedap, kambing lagi sedap. Kan? Ada orang dia biasa-biasa je, dia tak minat sangat nasi Arab kambing tu. Jadi masa makan dia seronok, tapi kalau tak dapat makan pun dia tak rasa apa-apa. Tapi ada orang dia fanatik dengan nasi Arab kambing, contoh. Kan? Bila dia dapat makan dia seronok, bila tak dapat makan, contohlah apa nama toke kedai kata, oh kambing dah habis, oh aku nak kambing, dia. Dia terasa macam ruginya tak dapat makan. Macam tu gambaran saya nak bagilah. Sebab gambaran tu kenapa? Sebab kita bahagian tu, bahagian tak dapat makan, nangis. Tapi tak apalah, kita cuba latih ubah benda tu pada ibadat. Bila tak dapat buat ibadat, Allah. Buat-buat dulu pun kata ulama tak apa. Buat-buat nangis kata ulama. Untuk nak melatih diri ni supaya terasa amat ruginya bila tak dapat buat sesuatu amal kebajikan. Barulah maknanya dalam hatinya sudah ada timbul rasa kasih yang amat tinggi. Diberi akan beberapa mana? Diberi lagi fakir dengan amalan ketaatan, diberi akan beberapa nikmat. Allah berikan dia nikmat kemuliaan yang berkekalan. Nikmat yang Allah tunjukkan kat dia ni, masuk dah alam barzah, semua barang-barang kekal dah sebab dia barang akhirat. Sebab tu kata guru kami, siapa yang barzah dia baik, maka kiamat dia lebih-lebih baik. Tapi ingat, siapa yang barzah dia teruk, kiamat dia akan bertambah-tambah teruk. Jadi nak pastikan barzah kita baik, hidup sebelum barzah tu pastikan baik. Gitu. Nah. Barulah dia akan dapat nikmat. Dan nikmat ni bukan lagi nikmat sementara. Dunia ni nikmat sementara, tapi masuk dah alam akhirat nanti, nikmat kemuliaan yang berkekalan dan kerajaan yang amat besar. Masuk kerajaan amat besar apa? Memang satu orang akan mendapat syurga yang sangat luas. Ada dalam satu hadis diceritakan, orang ni orang terakhir masuk syurga. Saya ringkaskan, pendekkan cerita. Kalau ikut cerita dia panjang, tapi saya ringkaskan cerita. Dia ni orang last. Maknanya bila orang last, orang ni teruk ke tak teruk? Teruk lah. Sebab nombor paling corot sekali, bawah sekali. Dia ni, dia masuk dalam syurga, dia keluar daripada neraka, tutup dah pintu neraka, tak ada siapa lagi boleh keluar daripada neraka. Dan bila dia masuk dalam syurga, tutup pintu syurga, tak ada siapa lagi boleh masuk syurga untuk selama-lamanya. Orang ni orang terakhir, Nabi cerita. Kemudian Nabi kata, orang terakhir ni Allah beri pada dia syurga 10 kali bumi. 10 kali bumi. Bumi ni 10 kali untuk dia. Siapa dia tu? Orang paling last. Tergelak Nabi masa hadis ni, dalam hadis cerita, Nabi tergelak sampai nampak gigi. Maknanya Nabi senyum lebar. Sehingga kan sahabat kata, ya Rasulullah, kenapa engkau macam sonok sangat, gembira sangat? Kan? Nabi kata, macam mana aku tak gembira? Ini orang paling last masuk, Allah bagi syurga 10 kali bumi. Kalau orang paling awal masuk, tu maksud dia. Tu orang paling last tu, paling corot, paling bermasalah. Dia paling last keluar neraka dan dia paling last masuk syurga. 10 kali bumi Allah bagi kat dia, syurga dia. Kalau yang masuk tengah-tengah, masuk paling awal, bayang besar mana? Macam hadis bidadari jugalah. Kan? Orang paling lekeh iman 70 bidadari. Tu paling lekeh kalau paling hebat iman dia. Gitu. Nah, sebab tu disebut Allah berikan pada dia kerajaan. Oh, dia ada kerajaan. Ada anak buah bidadari-bidadari. Oh, ni apa, pegang dia apa semua. Ui. Kan? Tu.
Jadi tak usah berebut sangatlah kerajaan dunia ni. Nah, sampai londeng melondeng tu, kerajaan Allah nak bagi nanti kat syurga. Ha. Bukan pilihan daya, tak ada. Ha. Kita buat baik, Allah bagilah kebaikan kat kita. Dan berjumpa di sana dengan Tuhan. Nikmat paling besar, dapat bertemu Allah. Ha. Penghulunya yang amat kasih sayang, dan dapat bertemu penghulu kita. Siapa penghulu kita? Sayyidina Muhammad. Ha. Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tak ada benda yang paling gembira lah. Dapat jumpa Allah, dapat jumpa Nabi. Lagi yang mengurniakan dia dengan pelbagai pemberian. Allah bagi macam-macam pemberian. Ada baca dalam kitab Sayyidu Salikin cerita tentang syurga. Dengan tilam, dengan katil. Macam-macam cerita dalam hadis tu. Yang dihias dengan permata Allah. Tak terbayang lah. Walaupun kita pejam mata cuba bayang, tak sama dengan yang sebenar. Jauh lebih hebat daripada apa yang mampu kita bayang. Lagi yang bersifat mulia, Allah muliakan dia. Yang amat besar sebutannya daripada beberapa lutufnya. Ha, lutfun, lutuf. Yakni makna lutuf penyantun. Ha, dengan santunan, dengan lemah lembut, dia dilayan dengan baik. Start daripada mati dia tadi. Masuk dalam kubur, dia dilayan dengan baik, lemah lembut. Kalau tanya soalan pun, soalan lembut. Marah buka. Ha, oh, senang nak jawab. Ini tanya macam peti menyambar. Marah buka. Nak jawab macam mana? Tak boleh nak jawab kan? Ha. Tu. Dan ditarhibkan. Ditarhib ni maknanya dialu-alukan dia. Maknanya macam tetamu kehormat lah, macam VIP. Oh. Dan menghampirkan dia kepadanya. Allah dekatkan dia dengan Allah. Dan memberi pelbagai in'am, nikmat-nikmat dan ikram, kemuliaan. Sebagai barang kurnia yang tiada dapat meliputi seumpamanya. Dan semua hebat-hebat benda cantik-cantik, mulia-mulia, yang tak dapat kita nak bayangkan seumpama apa pun. Ha, tak mampu. Boleh baca je lah. Dengan dia oleh orang yang memberikan, dengan segala orang yang hendak memberikan dia. Dan tiada dapat menaatkan. Menaatkan ni maknanya mensifatkan. Dia oleh orang yang hendak menaatkan, mensifatkan dia. Maksudnya apa? Kalau kita nak sifatkan macam mana syurga tu, takkan termampu. Kita boleh cerita je lah macam saya cerita. Saya kata katilnya penuh permata, dengan mutiara, dengan emas, dengan bidadari yang cantik-cantik. Kita pun menung sampai leleh helio mimpi. Bayang ulawanya. Tapi apa kita bayang tu, tak setepat dengan yang sebenarnya di sana. Jauh lagi hebat daripada itu. Ha, itu maksud dia, tak dapat nak mensifatkan dia. Ha, itu dia. Nah, ha, jadi sebelum kita berangan lebih lagi, kita berhenti sinilah. Nan, ada gitulah. Tadi kita mula awal-awal kitab kita tadi, kita memberikan amaran. Takut supaya jangan buat macam ni, jangan buat macam ni. Jadi kita risau. Hujung-hujung kita beri berita gembira. Bahawa kalau kita jenis orang beriman, bertakwa, orang yang baik, biarlah kita korban apa pun kat dunia ni demi agama, demi Islam, demi kebaikan. Macam ni malam ni, kita korbankan masa kita sampai lajak 9 lebih. Oh. Dan apa kita buat ni takkan sia-sia sedikit pun. Ha, ni cerita pasal macam-macam dapat ni, jangan risau. InsyaAllah kita buat benda baik, Allah balas kita dengan kebaikan. Tapi ingat, kita buat benda jahat, langgar hukum Allah, langgar perintah Allah, kita juga akan ditanggungkan atas apa yang kita lakukan. Ha, jadi insyaAllah, nah, Allah bukannya zalim, Allah maha adil. Kita buat baik, pasti dibalas baik. Malah balasnya bukan sikit-sikit. Buat baik sikit, tapi balasnya banyak. Ha, insyaAllah. Nah, ha, gitu. Jadi cukup sekadar tu. Kita akan sambung, tandakanlah. Maka adalah dia. Berhenti kat situ. Maka adalah ia di dalam tiap-tiap hari berlebih-lebih. Apa maksud dia tu tiap-tiap hari berlebih-lebih tu? Macam mana? Kita akan tengok kuliah kita akan datang, insyaAllah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Ya kana udu wa ya kana stain. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlishin wa dzunubana ya Allah dzunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.